satu-satunya di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Untuk ini perairan Kepulauan Nambu. Kalau yang kalau yang satunya ini rencana kan ada ruangan satu juga lah. Nah, ruang Lentek ini ada di Samarinda. Bedanya apa, Bu? Bedanya ini sama ini. Kalau Kobar 60 itu dia menggunakan radioaktif. Kalau di Lentek ini dia menggunakan listrik. Lebih canggih yang ini ya. Dua-duanya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Sampai berapa meter? Jadi ketebalannya 1,5 meter. Beton konkret dari debatanya. Beton konkret. Full. Keluar di sekitar kurang lebih ya, kayak gini kayak gini ya, ya seperti ya. Inilah kurang lebih model-modelnya kayak gini ya, alat paling ya. Alatnya baru sehingga rasanya sumbernya kan alatnya sumbernya di sini mas tapi aman jangan di dalam ya di dalam sumbernya ada di dalam sini. Pengadaan alatnya tidak mudah ya. Tidak. Butuh waktu panjang gitu ya. Kalau kita beli sendiri memang lebih cepat, tapi ini kita kemarin itu dapat hibah dari International Atomic Energy Agency di Wina. Jadi kita dihibahkan oleh luar negeri supaya ada radioterapi center on Borneo. Nah, jadi ini kita diberi kemarin, tapi settingannya ini rumit. Ada orang yang inspeksi, ada orang yang apa verifikasi segala macam karena pemanfaatan radiasi ada boleh sembarangan.